Hai, baik lagi di Putra Matahari Channel. Nah, kalau kalian punya budget, maksudnya nggak terlalu besar, tapi mau punya mobil besar, di sini ada Kia Carnival. Ini pilihan kalian. Jadi Kia Carnival itu ada dua jenis. Yang pertama bensin sama solar. Untuk bensin CC-nya itu 2400 6 silinder. Dengan solar itu 2.904 silinder. Nah ini kebenaran bensin, ini baru dapat, jadi lagi di sedikit di permanis. Jadi waktu dapatnya itu kapnya kusam, sama bagian yang di sana tuh itu ada penyok sedikit. Nanti kan didempul penyok dikit sih. Terus waktu dapatnya sih kebenaran aknya soak, jadi asal jumper aja, asal nyala aja, karena mobil ini kalau nggak salah itu udah nggak dipakai selama 2 bulan, tapi pas di jumper starter langsung nyala. Bagus sih gitu, jelas mobilnya enak, nyaman. Terus peleknya ganteng banget nih, peleknya ring berapa nih, ring 17, ganteng banget. Ini posisi kotor aja sih, nanti kita lihat hasil akhirnya. Kalau udah rapi, udah bersih, udah dipoles, pasti cakep banget, beda banget. Terus untuk fitur mobil ini, itu yang pertama udah sunroof, jadi ada kaca di atas itu bisa terbuka gitu, tilt sama sliding, terus sama electric mirror sama retract, jadi spionnya itu bisa nekuk sendiri spionnya itu. Terus power window cuma bagian depan aja, sliding door tapi masih manual, jadi belum electric sliding door. Terus kaca paling belakangnya itu pakai kayak power window gitu, jadi bisa nekuk gitu, ada tombolnya sih, nekuk gitu kan. Terus AC-nya ini triple blower, dingin banget AC-nya. Oke, nanti kita lihat hasilnya aja. Ini kan before-nya, nanti bisa kalian lihat after-nya. Ya, biasa, jangan lupa, maksudnya jangan di skip dulu sampai video ini selesai. Ini udah ditutupin bagian kapnya depan, bagian depan maksud saya. Jadi kan nanti kapnya mau dicat, ini lagi dicat dasar sambil di amplas-amplas kalau ada yang kasar-kasar diamplasin. Ini bagian sini udah dicat, bawahnya udah nggak ini lagi, udah nggak penyok lagi, udah rapi. Tinggal nanti kita lihat hasil akhirnya, mudah-mudahan memuaskan. Ya gitu aja, jangan di skip dulu sampai selesai. Akhirnya kelar juga, jadi udah dipoles, udah dipernis, udah dipoles, udah dicat. Kita ulang lagi stepnya, udah dicat, udah dipernis, udah dipoles, jadinya seperti ini, udah bening lagi. Ini ada beberapa yang terlewat, maksudnya kemarin emang nggak fokus di bumper, jadi bumper masih ada yang lecet. Lebih ke cup aja sih, cup, sisanya dipoles, poles cuma full kecuali atap ya. Karena tinggi banget ya mobil, agak ribet kalau buat sampai ke atas. Tapi jelas sudah bening lagi. Udah licin, udah bening. Oke, buat kalian yang minat dengan mobil ini, selama mobilnya masih ada, silakan kontak WhatsApp saya. Tapi kalau sudah terjual, berarti memang belum rezeki. Nanti mungkin ada lagi mobil yang bisa jadi rezeki, teman-teman semua. Seperti biasa, buat mendukung video-video saya, jangan lupa subscribe-nya, share dan like-nya. Dadah.